menjadi 1-0 Sapuan yang ragu-ragu dari Yanto Basna. Ya, kesalahan saya kira individual yang cukup vital sekali dari Yanto Basna ya. Yanto Basna, pemain yang cukup berpengalaman dan sangat diharapkan menggalang lini pertahanan dengan sangat kokoh, kali ini melakukan kesalahan yang tidak perlu. Dan akhirnya kita lihat bagaimana sontekan yang begitu manis, yang menyulitkan bagi Tanjabakola untuk melakukan cover, membuat keadaan buruk.